Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku mau bikin konten. Hari ini mau bongkar bal lagi. Mau bongkar bal apa? Stay tune terus ya di channel aku. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga di komen. Oke, stay tune. Halo guys, nah ini udah kita lepas kawatnya, dan ini kita mulai sortir. Nah, untuk sortir anak-anakku seperti biasa ya, aku sortir sesuai ininya aja, sesuai dengan sesuai umur saja ya. Jadi aku pisahin umurnya, kalau gendernya enggak aku pisahin. Nah, dan juga untuk yang buluk gitu kita pisahin juga. Nah, ini balnya aku bongkar bal anak tipis dari Tekwang. Nah, ini balnya super mantul banget dan lumayan agak susah sih dapatnya ya. Jadi dan juga agak mahal gitu ya dari bal lainnya. Dan yang ini aduh super recommended banget deh, isinya bagus-bagus banget dan minim sekali. Yang buluk-buluk itu minim sekali ya. Dan untuk isinya, ini isinya sekitar 1200 pieces. Itu terdiri dari atasan, ada bawahan, itu cowok, cewek, lengan panjang, lengan pendek, terus celana gitu, ada dress juga. Dan kebetulan yang kali ini aku bongkar ini untuk dressnya itu lumayan banget ya, jadi ini bakalan cuan banget. Terus kebanyakan bersih-bersih banget ya guys. Dan juga untuk legging di bal ini sedikit nggak ada sama sekali, hampir nggak ada sih ya. Biasanya sebelumnya aku bongkar bal itu legging itu banyak banget. Nah, di bal ini sedikit banget, hampir nyaris nggak ada sih untuk leggingnya. Nah, yang sebelumnya itu leggingnya tuh full, hampir 60-40% itu, 40% tuh legging gitu ya. Dan yang ini enggak sih, yang ini mix campurnya itu rata gitu. Dressnya juga banyak, terus atasan juga banyak, bawahan juga banyak, bawahnya pun itu lucu-lucu sekali. Nah, buat yang penasaran tonton terus aja ya videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip biar kalian tahu isi bal ini sebagus apa. Oke, stay tune.
Oke guys, nah sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semuanya dan dapat memberikan inspirasi seputar bal tipis anak. Nah ini aku kasih info untuk isinya kurang lebih seperti apa ya. Nah ini aku menemukan baju renang, tapi cuman ini aja nih ya. Seperti ini biasanya itu jarang banget untuk baju renangnya. Nah oke, sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Usia 3 ya sekitar 2-3 tahun nih. Banyak banget isinya. Ini dress, khusus dress aja. Yang ini di atas 3-4 tahun. Terus yang ini celana-celana, ini isinya rok. Yang bayi ada di sini. Nih, ini khusus bayi-bayi aja.